pas waktu kasih air, nanti aja kalau sudah sat baru kasih seasoning. Oke? Okay? Ya, oke. Okay. Lanjut ke sambal mata. Sambal mata ya. Nah, sambal mata gimana? Sambal jangan dibuang isinya cabe. Oke? Okay? Tapi enggak usah dibuang isinya. Terus kalau seasoning jangan dikasih lada. Ya? Sambal jangan dikasih lada. Enggak tambah pedes, beda rasanya, ya. Akan merusak rasa cabenya pedesnya, ya. Oke. Okay. Ini belahnya gini. Belah jadi dua saja, ya. Baru potong. Ya. Slice. Volumenya sama seperti sama dengan bawang merah, ya. Belajar yang kitchen harus belajar motong, ya. Jangan ragu-ragu motongnya, jangan takut, ya. Kenapa? Seperti ini, ya. Jadi halus. Taruh sini. Sisihkan dulu, ya. Tapi rawit juga gitu, biasa yang halus. Oke, ya. Sendirikan. Selera mau sapi rawitnya berapa? Selera, ya. Dan jeruk ditekuk-tekuk gini dulu. Baru di slice, oke? Halus, ya. Nah, seperti ini. Oke, ya. Oke. Kalau serai, serai itu kan keras, ya. Kalau serai keras, kamu boleh chop, ya, atau diiris dengan halus, benar-benar ojo bunder-bunder gini, ya. Kayak gini nanti mangan kok mangan suket, ngerti, ya? Ojo gede-gede, saya tahu, kan. Lihat sambal mata itu sak mini-mini, nggak boleh, ya. Jadi ini belah gini aja. Nah, belah. Ya, samping sini, ya. Baru potong. Yes, diangkat, Pak. Nah, ini dicop. Yang enggak kelihatan gede-gede, ya. Kalau terlalu besar-besar nanti ya itu kraok-kraok gitu makannya, ya. Yang pernah bikin sambal mentah siapa? Nah. Enggak ada. Harus ingat, ya. Ini enggak diulek sambal mata itu. Iya, Pak. Nih, taruh sini. Kalau ini panjang-panjang juga boleh dijadikan dua gini. Oke. Okay. Nanti tambahin lagi. Ya. Nih, bawang merah. Nah. Jadi empat baru dipotong. Kotak-kotak gini, ya. Jangan di slice halus, ya. Cuman kotak-kotak. Ngerti? Nih. Tomatnya juga gitu. Kalau tomat buang isinya enggak apa-apa. Nih. Motongnya jangan dibalik gini, sulit. Gini, ya. Dalam, tarik. Nah. Nah, ini akan cepat. Akan rapi juga. Oke? Ngerti, ya? Iya, Pak. Cabai rawit gimana? Cabai rawit biasa. Potong aja. Ini dengerin, ya. Wis masing-masing tak dudoi lo, ya. Kok nek gak iso, awas. Tak nonyo.
Di dibalik. Jelek kelompoknya. Kalau tadi 2 separuh gini, kalau tadi separuh ini jadi 4 biar kelihatan kotak-kotak. Ini ya. Ini ya. Harus ini. Nah, nanti dicampur. Campur. Kasih minyak panas. Harus sikat ya. Ini tak kasih contoh juga. Jangan lupa seasoning ya. Ini harus kamu ingat loh. Kalau kamu enggak ingat, wes awas kok. Anak kitchen drillingnya nanti bikin gini juga. Isinya enggak usah dihilangin ya. Kenapa? Tapi-tapinya juga seperti ini. Nanti potong-potong dulu. Baru campur ya. Ingat ya, tomat biar enak motongnya tengah gini ya, jangan dibalik gini. Sulit ya. Tarik aja. Kotak-kotak kan? Ada pertanyaan? Pertanyaan?